dengan Pitbull dengan lagunya On The Floor tahun 2011 yang lalu, kesibukannya di dunia entertainment tidak membuatnya berhenti untuk mencoba cara lain agar dapat melangsungkan hidup. Karirnya di bidang musik tidak perlu diragukan lagi, dan pastinya untuk para penggemar Jennifer Lopez atau J.Lo pasti tahu kalau wanita kelahiran 1969 ini sudah merilis parfum sejak lama. Dan kali ini J.Lo kembali merilis albumnya yang ke-20. Wow, banyak ya. Hey, J.Lo. Setelah di awal tahun 2013 yang lalu, J.Lo sukses mengeluarkan parfum ke-19-nya yang diberi nama Forever Glowing. Di Oktober mendatang, diva cantik ini pun akan kembali merilis parfum ke-20-nya yang akan diberi nama J.Lo. Parfum J.Lo ke-20 ini akan memberikan kesan glamor dan seksi yang ditonjolkan dari perpaduan antara wewangian bunga bercampur aroma buah yang merupakan campuran dari white raspberry, pink grapefruit, jeruk, dan nanas, yang dikombinasikan dengan aroma lili putih, vanilla, serta whitewood. Yang menarik dari parfumnya kali ini yaitu J.Lo mendesain tutup botolnya dengan nuansa leopard serta dominan warna merah pada tulisan botolnya. Dan rencananya parfum ini akan mulai dipasarkan pada bulan Oktober mendatang dengan dua pilihan ukuran yaitu 30 dan 50 ml. Parfum baru. Yo, aroma baru. Aroma baru. Hadiah baru. Hadiah baru. Minta kode baru itu maksudnya minta dibeliin sebagai hadiah. Buat ya, cewek enggak? Itu kan. Cewek. Kamu beliin buat istri boleh loh. Iya boleh, tenang yang pasti, aja. Yang pasti ini parfum yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fansnya. Yeah. J.Lo terutama ya, karena baunya pasti wanginya benar-benar bikin semua jadi menarik. Iya. Packagingnya aja tadi ada leopard kan. Agak-agak wild gimana gitu. Parfumnya bakal dirilis bulan Oktober. Ya. Albumnya kalau ada perubahan bakal dirilis di bulan November. Komplit. Atau mungkin semuanya. Kalau misalnya lancar semuanya bisa dirilis bersamaan, itu lucu Who banget knows? Ya. Who knows?